Bagaimana cara hidup bahagia meskipun terkena musibah? Akhil karim, barakallahu fikum. Ketenangan itu didapatkan pada tiga hal. Satu, syukuri nikmat. Allah akan menambahkan dan memberkati. Dua, bersabar atas musibah. Dan ketahuilah apa yang menimpa Anda ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah dan kebaikan yang Allah inginkan untuk Anda. Jadikan ini kaidah dalam hidup antum. Boleh jadi ada sesuatu yang Anda benci, namun ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam. Makanya Nabi mengatakan, ajaban bi amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. In asabat musara syakar, ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan kesyukuran itu baik baginya. Wa in asabat mudara, jika dia tertimpa kesulitan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan kesabaran itu baik baginya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Kemudian yang ketiga adalah ridha dengan takdir Allah, apa yang terjadi pada diri Anda. Pasrahkan diri pada Allah.